Dok, bener gak sih sperma manusia tuh bisa buat perawatan wajah? Secara teori itu benar, karena di dalam sperma itu sebenarnya ada vitamin dan mineral di dalamnya. Jadi ada protein, ada asam folat, ada mineral, dan ada vitamin yang bisa buat kulit wajah jadi bagus. Tapi kayak nggak ada skincare yang lain aja. Dan juga di dalam sperma itu kan sebenarnya ada banyak resiko ya. Salah satunya itu infeksi menular seksual tuh. Ya kalau sperma ikan sih, kebetulan ikan nggak ada yang selingkuh ya. Jadi ikan ya aman-aman aja. Kalau sperma manusia kayaknya pakai skincare aja deh.